Labo kemanin maupot dulu. Mana ini? Gak ada orang di sini, sepi banget sih taman ini. Mas, jangan di sini dong. Oh, ada orang ya? Di mana sih? Ada orang ya? Saya di sini, Mas. Oh, ada orang. Kenapa? Terganggu aja. Hah? Terganggu aja. Terganggu. Kan ini tempat umum, kakak. Gak boleh kan saya gitu di tempat umum, Mas. Enak, gak ada. Hancur ini, kak. Apa? Dapat lain aja. Oh gitu. Lain di mana sih? Aku nggak tahu di sini. Kita kenalan boleh nggak, kak? Ya boleh. Ih, takut banget kakak ini. Aduh, pusing banget. Mas pindah aja di tempat lain. Nggak mau, kak. Udah nyaman di sini. Ya setidaknya jangan minum-minum, Mas, saya. Oh gitu ya? Iya. Nggak sopan ya? Saya pergi dah kalau gitu, kak. Ya, saya pergi di sini, maksudnya duduk di sini. Aduh. Kamu malah kesini lagi, Mas. Ya setara kita duduk gitu, kak. Ya. Sama aja, Mas. Oh, jangan marah-marah dong, kak. Aduh, pusing, kak. Aku juga capek minum-minum terus, kak. Pengen sih aku berhenti, kak. Terus kenapa kayak gitu? Tapi nggak tahu jaraknya juga kayak gimana gitu biar berhenti minum gitu, kak. Kita harus ngapain? Ibadah. Oh, perbanyak sholat. Katanya kan, kak, itu apa sih? Kalau kita berbuat dosa itu, dosa kita itu mengalir ke orang tua, katanya. Iya dong, Mas, mengalir. Kalau saya ini berdosa dong, kak? Pasti. Pasti. Tapi aku ini walaupun saya minum, kak, aku itu nggak ganggu orang gitu. Tadi ganggu orang. Ya kan apa sih, kak? Aku itu kan nggak bikin rusuh gitu, karena kan aku juga ngerti, kak, kan ibu aku juga cewek. Nah makanya aku itu sangat menghargai cewek, kak. Kan seharusnya cewek itu kan dijaga, disayang, dihormati, dihargai, bukan untuk dirusak, katanya kan. Makanya aku itu nggak mau, kak, bikin kakak itu takut sama aku gitu, walaupun saya dalam keadaan kayak gini, kak. Ya jadi orang-orang tua, kak, ya. Kalau gitu, kak, aku menghibur gitu boleh apa enggak, kak? Boleh. Mau nyanyi gitu. Boleh. Namanya disingkirin dulu. Oke. Okay. Udah, kak. Aduh. Siapa tahu kakak bisa terhibur. Nggak apa-apa saya nyanyi, ya. Jangan takut lagi, ya. Cantik banget, kakak. Masya Allah. Aduh. Keren deh, kak. Oh, yeah.
Sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi kadang kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, padahal beliaulah yang memperjuangkan agama Islam ini, beliaulah yang memperjuangkan umatnya, tapi kita sebagai umat tidak pernah memikirkan itu. Kita cuek aja sebagai umat, padahal beliau rela mati-matian berperang itu. Tapi ya, kita itu enggak pernah berpikir sedikit pun untuk mengingat Nabi Muhammad. Kita jarang bersolawat. Bisa dibilang kita itu enggak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan subhanallah, saya juga sedih. Kenapa saya sedih ya? Karena seperti saya bilang tadi, katanya kan dosa yang kita perbuat sebagai anak itu mengalir ke orang tua. Itu yang bikin saya sedih, Kak. Dan subhanallah, dulu kita sebelum lahir digendong ke sana ke sini di dalam perut, Kak. Dikandung dalam perut 9 bulan 10 hari. Pas kita lahir, ibu kita itu mempertaruhkan nyawanya demi ngelahirin kita ke dunia ini.
pas kita lahir ibu kita itu memutuskan beribu-beribu urat dia putuskan. Bahkan kalau diberi pilihan sama Allah antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa bayinya, pasti ibu kita itu akan memilih menyelamatkan nyawa bayinya. Pas kita lahir dan disusuin sama ibu kita selama 2 tahun, kita diajarin untuk berjalan. Yang semakin hari kita itu semakin membesar. Yang semakin hari kita itu semakin besar, Kak. Pas kita waktu TK dulu diantar sampai sekolah sama ibu kita, sama bapak kita. Begitu sayangnya orang tua ke anaknya. Yang semakin hari kita semakin besar. Semakin dewasa. Kita masuk sekolah. SMP sampai SMA. Yang semakin hari orang tua kita itu semakin keriput wajahnya. Yang semakin hari orang tua kita itu semakin berkurang umurnya. Yang semakin hari orang tua kita itu semakin banyak bebannya. Karena memikirkan anaknya yang udah dewasa. Memikirkan anaknya yang sering berbuat maksiat. Yang memikirkan anaknya gak pernah mau sholat. Padahal orang tua kita itu sabar mengajari kita. Sabar nasihatin kita sebagai anak. Kalau orang tua kita gak ada baru kita menyesal. Orang tua kita itu mati-matian mencari nafkah buat anaknya. Kadang orang tua kita itu, Kak, sekarang menderita penyakit, Kak. Tapi dia sembunyikan penyakitnya. Biar kenapa? Biar anaknya enggak tahu, Kak. Biar anaknya fokus sekolah. Biar anaknya fokus kerja. Tapi kita sebagai anak pernah enggak kita tanyakan orang tua kita? Cuek aja yang kita tinggikan sama orang tua kita. Sombong aja yang kita tinggikan sama orang tua kita. Dan orang tua kita itu sekarang lagi menderita penyakit. Tapi kita sebagai anak gak pernah tanyain orang tua. Orang tua kita itu menahan dirinya untuk membeli baju baru. Menahan dirinya untuk beli makanan yang enak. Biar anaknya bisa beli baju baru. Biar anaknya bisa makan yang enak. Tetapi kita sebagai anak, sombong aja kita tinggikan. Durhaka aja yang kita tinggikan sama orang tua. Kita ngebentak orang tua kita semaunya aja. Bayangkan ada orang tua kita di depan kita sekarang. Tataplah wajah beliau. Tataplah wajah beliau yang semakin hari itu semakin menua. Yang semakin hari keriput wajahnya. Memikirkan siapa? Memikirkan kita sebagai anak. Yang sering melawan sama orang tua. Yang sering ngebentak orang tua. Padahal orang tua kita itu sabar. Orang tua kita itu ngomel-ngomel bukan berarti dia gak sayang sama kita. Beliau itu sayang sama kita. Menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Tetapi apa perasaan kita sebagai anak gak ada. Kalau orang tua kita sekarang masih hidup di rumah, pas pulang nanti yang kita temukan adalah mayatnya. Pas pulang nanti yang kita temukan beliau lagi terbaring sakit di rumah. Tapi apa? Kita ini cuek sebagai anak. Kita itu gak peduli sama orang tua. Kalau orang tua kita gak ada baru kita menyesal. Apapun yang kita punya gak ada gunanya kalau orang tua kita udah gak ada. Beliau itu sabar. Ayah kita mencari uang bukan untuk dirinya, bukan. Tapi untuk siapa? Untuk anaknya. Kadang orang tua kita itu diam-diam ngutang sana-sini. Biar kenapa? Biar anaknya bisa lulus tapi perguruan tinggi. Tapi apa kita sebagai anak? Gengsi aja kita tinggikan. Sombong yang kita tinggikan. Kalau orang tua kita itu ada yang kerja panas-panasan sampai hujan-hujanan. Ada yang kerja pagi-pagi ke pasar, pagi-pagi ke sawah. Tetapi apa kita sebagai anak? Gak pernah sayang sama orang tua. Kalau orang tua kita itu gak selamanya hidup di dunia ini,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Sayangilah orang tua kita, mumpung orang tua kita masih ada. Hargai orang tua kita, mumpung orang tua kita masih sehat. Sayangilah beliau. Bikin orang tua kita itu bahagia. Bukan dengan harta aja bikin orang tua bahagia, bukan. Tapi dengan cara kita sebagai anak, dengan sikap kita sebagai anak. Kadang orang tua kita itu menangis tengah malam di bantalnya. Menangis karena apa? Karena kita yang sering melontarkan kata-kata kotor pada orang tua kita, yang sering ngebentak orang tua kita. Kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram buat kita. Baunya aja haram, apalagi mau masuk surga. Astagfirullahaladzim, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Haramkanlah api neraka untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Haramkanlah api neraka untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami anak durhaka yang gak pernah nurut kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkanlah badan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal, yang barokah kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon ampun, ya Allah. Kami mohon, kami sayang kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami mohon, panjangkanlah umur kedua orang tua kami. Kami belum bisa bikin orang tua kami bahagia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami anak yang tidak pernah nurut kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah rezeki, taubatan nasuha, ya Allah, kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh-soleha, ya Allah, yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraka. Kepada Engkau kami memohon ampun. Hanya kepada Engkau kami berdoa, ya Allah. Mungkin kami anak durhaka, ya Allah, yang gak pernah nurut kepada kedua orang tua kami. Tapi kami sebagai anak sangat-sangat mohon, ya Allah, bikinlah orang tua kami bahagia, ya Allah. Sehatkanlah jasmani rohani kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur orang tua kami, ya Allah. Panjangkanlah umur orang tua kami, ya Allah. Karena kami sebagai anak belum bisa bikin orang tua kami bahagia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, ya Allah. Kenapa, Kak? Hah? Kenapa? Keinget aja sama orang tua. Sama orang tua. Sayang sama orang tua. Kita juga sama-sama sayang sama orang tua, Kak. Tapi kadang kita sebagai anak, ya bisa dibilang cuek sama orang tua gitu. Sering bikin orang tua kita itu sakit hati. Tapi lah kita sama-sama belajar untuk berbakti sama orang tua, Kak, ya. Kita gak sedih lagi, ya. Kita ini sama kok, Kak. Bisa dibilang kita ini masih ngelawat sama orang tua, masih bikin orang tua kita sakit hati gitu. Kita ini bisa dibilang kita ini belum bisa berbakti sama orang tua. Pokoknya kita sama-sama belajar lah, ya. Karena orang tua kita itu
yang membesarin kita, yang menafkahi kita dengan ikhlas, dengan sabar. Kalau orang tua kita nggak ada yang peduli sama kita, bener nggak? Kakak, namanya siapa kak? Wiwin. Wiwin, orang tuanya masih ada kan? Alhamdulillah tinggal. Maaf kak ya, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukannya saya mau menyinggung juga, ya. Doakan ayah. Karena doa anak itu, doa anak yang bisa ngebantu ayah di alam sana. Ya, doain ayah. Semoga ayahnya tenang di alam sana. Semoga ayahnya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayahnya dimasukkan ke golongan surga. Sayang sama ayah. Masih ingat dengan rupa ayah? Ingat ya. Sayangi dia. Ya. Bisa gimana almarhum ayah itu menyayangi kita waktu kecil dulu. Ya kak ya. Pokoknya doain aja ayah ya. Ibu juga ingat sama ibu. Jagain ibu ya. Sayangi ibu kak ya. Ya udah kak, makasih banyak kak ya. Siapa namanya tadi? Wiwin. Kita belum kenalan enggak? Oh, boleh ya. Boleh enggak saya kenalan? Kakak masih takut sama aku? Apa sih jangan ulangi lagi? Iya, benar. Makasih iya kak, makasih banyak ya. Tapi sekarang kakak masih takut apa enggak sama aku? Kenapa? Masih takut apa enggak itu? Sudah. Enggak. Jadinya boleh enggak kita kenalan itu? Wiwin namanya. Nama saya itu Abi. Iya, coba panggil Abi. Abi. Iya, Umi. Seselalu cinta kau dengan sapu rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana. Ah, ada aja kakak ini. Kakak asal di mana sih? Lombok Timur. Oh, Lombok Timur. Tapi di sini mentaram ngapain? Masyaallah, kuliah jurusan? Perhotelan. Di mana? Di LPKN. Perhotelan ya. Pokoknya semangat kuliahnya ya. Semoga menjadi orang yang sukses, bikin orang tuanya bangga. Ya. Wiwin ya. Ya. Masyaallah, Wiwin. Kamu tinggal di sini di mana, Wiwin? Di Pagesangan. Oh, ngekos ya. Masyaallah. Jaga diri baik-baik, Wiwin ya. Ya, karena orang tua di rumah itu sayang sama anaknya. Bahkan orang tua kita itu memikirkan anaknya di luar. Sudah makan apa belum? Anak saya sehat-sehat apa enggak? Gitu. Tapi jangan sampai enggak kabari ibunya yang ada di rumahnya, kayak ya. Karena ibunya butuh banget kabar. Biar ibu itu enggak kepikiran gitu loh. Ya. Masyaallah. Aduh, Wiwin, Wiwin. Nama lengkap kamu siapa, Wiwin? Baik Wiwin Puspiza. Baik Wiwin Puspiza. 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 Terlalu panjang namanya, bingung, pusing. Ya kan nanya namanya, apa sih nanyanya nama panjang kan? Iya, tapi terlalu panjang namanya itu loh. Bisa dipanggil Wiwin. Nah, kadang bisa juga kan, ujung-ujungnya juga saya panggil sayang. Oh, Wiwin. Win, boleh gak saya, nih, kita temenan, Win. Di Instagram boleh ya? Apa nama Instagramnya, Win? Baik Wiwin. Baik Wiwin apa? Baik Wiwin. Baik Wiwin aja gitu ya. Oh, ntar dah saya ini nggak mau kasih tahu kamu sekarang. Ntar saya kasih tahu di, nggak apa-apa kan saya chat ntar di Instagram ya. Biar kamu itu kaget ntar ya. Saya nggak mau jujur, saya itu nggak mau jujur sekarang. Nah, pokoknya enggak mau dah. Pokoknya entar saya chat ya. Iya, bikin kepo. Nah, pokoknya jaga dirimu baik-baik, Wiwin ya. Wiwin ya. Assalamualaikum.